بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الحاضرين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa tidak bosan-bosannya kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat hadir di tempat yang barokah ini. Semoga langkah-langkah kita, niat-niat kita dari rumah diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Alaihi Wasallam Yang mana dengan perantara beliau kita bisa mendapatkan hidayah ya Kita bisa menikmati ya cahaya Islam sampai hari ini Semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat Amin Ya Rabbal Alamin Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Insya Allah pada pagi hari ini ya, lain dari biasanya ya lain dari biasanya, kita kedatangan tamu dari Arab Saudi. Beliau adalah Dr. Adil Ibrahim At Turki Ya, beliau ini sebetulnya tidak asing bagi kita, terutama di Malang. Ya, di Muhammadiyah Malang, insya Allah pernah bertemu dengan beliau. Ya, beliau ini pernah di UMM, pernah mengajar putusan dari Arab Saudi. Kemudian beliau ini juga salah satu pengajar di kampus di Universitas Majmaah di Riyadh. Dia di beliau di Fakultas Syariah. Nah, kebetulan beliau uh, tahun ini karena sudah corona 2 uh, tahun, biasanya beliau tiap tahun datang. Ini ini masuk tahun ketiga beliau berdatang dan alhamdulillah kita bisa bertemu beliau di uh, tempat yang mulia ini untuk uh, memberikan kita uh, apa ya nasehat ya, kemudian juga Sharing ya terkait dengan ilmu beliau. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, insya Allah nanti beliau mungkin memaparkan kurang lebih 35-40 menit. Nanti mungkin akan kita buka sesi tanya jawab. Eh, monggo yang baru datang mengisi tempat yang baik. Eh, selanjutnya, eh, Bapak Ibu, eh, kita langsung saja ke beliau, ke Ustadz Adil. Uh, beliau sebetulnya bisa sedikit sedikit berbahasa Indonesia ya. Nanti mungkin di awal uh, menyapa itu uh, Rief Indonesia Baiklah Bapak Ibu tidak perlu berpanjang lebar lagi. Uh, waktu saya serahkan kepada beliau sebelumnya ini perlu diterjemahkan atau tidak ya? Perlu ya? Tidak uh, perlu ya? Oke. Okay. Uh, baik kepada Dokter Adil kami persilahkan al waktu Mas tafadhol ya, Dokter. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كان من عادة نبينا صلى الله عليه وسلم اذا بدا في خطبته ومن هديه ان يبدا بقوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله. ففي هذا اليوم وفي هذا الموضوع الذي نتحدث فيه عن التمسك بالكتاب والسنة نتذكر خطب النبي صلى الله عليه وسلم وكلماته أنه كان يبدأ بهذا ليذكر الناس ولكي يتذكر الخطباء وفيما بعد أن يكون منهج الكتاب والسنة هو دائما الهدي الذي يسيرون عليه أرجو أن يكون الكلام باللغة العربية مفهوم لأخو Baik eh, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Dr. Adil tadi memulai kalimatnya mengutip salah satu yang biasanya dibaca oleh para khotib ya fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau memotivasi kita kenapa? Karena temanya pada pagi hari ini adalah at-tamassuk bil was sunnah. Artinya berpegang teguh kepada kitab dan sunnah ya. Jadi Bapak Ibu mungkin sering mendengar ya khotib-khotib itu mengatakan Fa inna asdaqal kalami kalamullah Sesungguhnya kalimat yang paling benar adalah kalimat Allah ta'ala Wa khairul hadih, hadih Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Dan petunjuk yang paling benar itu adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sehingga beliau mengingatkan kita juga Di tema ini bahwasanya yang akan kita bahas adalah Terkait dengan kebenaran firman Allah Dan kebenaran petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Disesuaikan dengan tema yaitu Berpegang teguh kepada uh, Kitab dan sunnah di uh, Akhir zaman ya Di uh, zaman penuh fitnah uh. في قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خرج على الصحابه فقال لهم ابشروا ابشروا اليس تشهدون ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ان هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. ان هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعدي ابدا. Kemudian selanjutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Allah berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'a wala berpegang teguhlah kepada tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Di dalam ayat ini kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam absyiru 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 ya artinya berbahagialah kalian ya berbahagialah kalian semua. Kenapa? Karena kalian berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi berpegang teguh terhadap Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan petunjuk dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi bergembira ya. Para sahabat itu bergembira karena apa? Berpegang teguh kepada pegangan yang kuat yaitu berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa nabi s.a.w و... uh, النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم بذلك huwa ya'lam يموت صلى الله عليه وسلم ثم ينقطع الطريق إلى معرفة الحق من الصواب فلا يبقى لنا إلا كتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم فلذلك من تمسك بالكتاب والسنة فإنه يصل إلى الطريق الذي كان يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يعيش بيننا صلى الله عليه وسلم Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meyakini dan kita semua juga meyakini kita ini semua akan meninggal ya akan mati. Jadi Rasulullah seakan-akan memberikan kabar kepada para sahabat ya bahwasannya sepeninggal beliau ya sepeninggal beliau itu yang dijadikan petunjuk yang paling benar itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah ya Al-Quran dan Kitab sehingga seakan-akan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala meskipun Nabi itu sudah meninggal ya sudah Uh, uh, di, di Dengan Dengan uh, وهذا المنهج سار عليه الأئمة والعلماء فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يدعون إلى الأخذ بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وترك ما سواهم حتى وإن كان القول من هذا الإمام فهم كانوا يقولون الائمه الاربعه اضربوا بقولي عرض الحائط، وبما اننا نتكلم عن الفتن نتذكر فتنه الامام احمد بن حنبل في فتنه خلق القران لما عُذب رحمه الله وصبر وثبت، كان الامام احمد يقول لهم وهو يعذب يقولون يا امام لو تقول لهم كلمه حتى ترضيهم فقال لهم هاتوا لي من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما أجعله وقاية من عذاب الله كيف أقول ما ليس موجودا في الكتاب والسنة هذه الكلمة وهذا المنهج في هذه الفتنة يجب أن تكون معي ومعكم أنتم جميعا في كل وقت وكل حين بمعنى أنك إذا مررت بفتنة وإذا أحد يناقشك بالعقل ويأتي لك بخدع شيطانية لا تتهم الدين بل اتهم العقل أنه أخطأ وتقول للشخص هات لي من الكتاب ومن السنة ما أستطيع أن أتمسك به ويكون حبلا بيني وبين الله سبحانه وتعالى. selanjutnya uh, dakwah berpegang teguh kepada Alquran dan as Al sunnah ini menjadi dakwahnya para Uh, ulama, ya, kukoha, ya, orang-orang soleh. Uh, sebelum kita, yang mereka juga hidup uh, setelah Rasulullah oh, shallallahu 'alaihi wasallam yang tadi kita singgung, singgung ya, bahwasannya Nabi meninggalkan singgung. dua pusaka, Al-Qur'an dan Alkitab, dan oh. ini juga menjadi fokus para ulama untuk mendakw mendakwahkannya Ya, sebagaimana ada satu contoh, ya, ada satu kasus, ya, Imam Ahmad, uh, termasuk Imam Madhab ya, dia uh, ketika dia difitnah di atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang luar biasa ya. Kalau kita pernah membaca Imam Ahmad itu diuji ya, disiksa ya, dia disuruh, dipaksa oleh penguasa untuk mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk ya. Sehingga Imam Ahmad tetap uh, kukuh ya, dia tetap bersikeras bahwasanya dia tidak mau mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk. Kemudian ada salah satu orang yang bertanya kepada beliau, "Wahai Imam, kenapa engkau tidak mengatakan satu kalimat saja ya, artinya supaya kamu selamat dari adab ya?" supaya kamu selamat dari adab. Kemudian eh, Imam Ahmad eh, mengatakan bagaimana saya eh, ingin mengatakan sesuatu yang tidak ada di dalam kitab dan as-sunnah. Ya, artinya beliau tetap berpegang teguh meskipun dia disiksa oleh penguasa tetapi dia berpegang teguh kepada eh, kitab dan as-sunnah. Memang tidak ada di dalam Al-Qur'an mengatakan Al-Qur'an itu makhluk ya. Sehingga dia bersikukuh bahwasanya pertolongan ya, pertolongan bagi dia itu ketika dia berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan as-sunnah yaitu memang eh, menjadi dakwahnya orang-orang يا صلى الله عليه وسلم كذلك هذه الجمعية التي نحن فيها الجمعية المباركة جمعية مباركة جمعية محمدية وليأذن لي الإخوة الشيخ جمال أن نسألهم هم يسمون هذه الجمعية بجمعية المحمدية Baik, eh, Dokter Adil eh, bertanya kepada kita ya Salah satu eh, organisasi kita ini, Muhammadiyah ini kenapa dinamakan oleh Muhammadiyah Beliau ingin bertanya kepada kita ya, Barangkali ada yang mau menjawab Kenapa dinamakan Jam'iyah Muhammadiyah atau organisasi Muhammadiyah Ini tentu ada pesan yang luar biasa Monggo, kalau ada yang bisa menjawab diberi hadiah ini sepertinya Ini ada hadiahnya Al-Ism ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ya, Nama Nurul Huda Yang dimaksud dengan Jama'ah Muhammadiyah yakni ini pengikut Nabi Muhammad Yang mana Menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Untuk mewujudkan Kuntum Umar Ummah Mungkin itu Ustaz Terima kasih Jawab kasih Terima kasih Terima Terima kasih نور الهدي، شكرا آه، شكرا بارك الله فيك جزاك الله خير اذا جمعيه المحمديه المهم عندهم ان تكون على منهج محمد صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنه ما يكون يوافق الكتاب والسنه يكون هو الطريق الهدايه الذي نتمسك به ونمشي عليه في اي وقت فيما بعد يحصل تغير نحن نرجع إلى منهج هذه الجمعية التي بدأت من الأساس منذ قبل 1400 سنة المحمدية عندما كنت أدرس فيها قبل مدة في عام 2012 احتفلوا بمئة سنة تأسيس الجمعية وهذا شيء كبير مدة طويلة ما شاء الله هذا المنهج الذي ساروا عليه مئة سنة نريد أن يستمرون عليه مئات السنين في المستقبل إن شاء الله 1400 Baik, beliau tadi ingin mengajak kita untuk mendalami, ya, ingin mengajak kita untuk merenungi, ya, kita ini organisasi dinamakan Organisasi Muhammadiyah, tadi udah dijawab oleh saudara kita Ustadz Nur Huda, menjawab ya bahwasanya Muhammadiyah itu menurut beliau ya saya adil ini ketika datang ke Indonesia beliau juga takjub dengan Muhammadiyah ya takjubnya bagaimana bapak bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena jika kita nisbatkan ke Muhammadiyah maka manhajnya tentu sebagaimana yang kita sampaikan tadi ya manhaj Muhammadiyah itu adalah berpegang teguh kepada Alkitab dan as sunnah ya ini manhaj otomatis ya Sehingga beliau takjub ya Kemudian merasa uh, beliau ketika awal datang ke Indonesia tahun 2012 Beliau bilang uh, ketika datang ke Indonesia 2012 Itu Muhammadiyah sudah berulang tahun ya Artinya sudah berulang tahun 100 tahunnya Menurut beliau Muhammadiyah ini akan tetap eksis ya Akan tetap eksis insya Allah Ratusan tahun yang akan datang Kenapa? Karena ada jaminan barang siapa Yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah Maka dia akan eksis ya Ya, jadi ini satu yang hal yang luar biasa menurut beliau ya. 100 tahun itu bukan waktu yang singkat ya Bapak Ibu ya. 100 tahun itu waktu yang lama besar ya menurut beliau. Sehingga tidak ada organisasi yang menurut beliau itu 100 tahun kemudian masih eksis sampai hari dan semoga tahun-tahun yang mungkin ratusan tahun yang akan datang Muhammadiyah masih tetap, eksis karena apa? Berpegang teguh kepada manhaj Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan yakni نعطيكم قصه بسيطه حدثت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عمر بن الخطاب يضع ولاة على كل منطقة في عهد الفاروق رضي الله عنه وكان عنده في إحدى المناطق نافع ابن عبد الحارث مسؤولا عن منطقة تابعة لمكة بعسفان اسمها المهم أنه كان هو المسؤول فسأله قال من وليت بعدك عندما أتيت إلينا قال وليت ابن أبزي قال ومن ابن أبزي هذا لا أعرفه شخص غير معروف قال هذا أحد حفاظ القرآن وأحد أحد القراء فيه فأقر عمر ما فعله الولي وولي الأمر هناك بعد أن وضع هذا المولى وهو مولى معنى مولى في اللغة العربية أنه عبد ليس سيد إنما هو مملوك وهو يكون الآن رئيسا على هؤلاء الساده من قريش ومن الافاضل الناس يكون سيدا عليهم ورغم ذلك عمر بن الخطاب لم يلمه على ذلك بل قال كلمه مشهوره قال له ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين هكذا قال رسولكم صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث في مسلم فالله رفعه بهذا الكتاب اذا نحن تمسكنا بهذا الكتاب يكون رفعه وعزه Uh, ada kisah di zaman Umar radhiyallahu anhu. Umar ini ketika menjadi khalifah tentu uh, meletakkan beberapa orang menjadi pemimpin di beberapa daerah ya, termasuk diantaranya adalah Nafi' bin Ma, Nafi' bin, bin Abdul Haris ya. Dia adalah salah satu seorang pemimpin di, bebera, di daerah di Madinah ya. Kemudian Umar mengatakan uh, bertanya kepada salah satu gubernur ya mungkin ya mungkin bisa dikatakan gubernurnya kemudian gubernurnya ditanya oleh Umar siapa yang akan menggantikan setelah setelah kamu nanti maka e, Nafik bin Abdul Haris mengatakan ada e, orang namanya ibnu Abzi ya ibnu Abzi kemudian Umar mengatakan siapa itu ibnu Abzi saya tidak kenal bagaimana orangnya kemudian e, Nafik bin Abdul Haris gubernurnya mengatakan saya memilih orang ini dia ada hafid ya seorang hafidul Quran ya dia juga 6 nah, Kemudian uh, Ibnu, uh, Ibnu Abzi ini adalah seorang Buddha ya, seorang Buddha ya, Maula ya, tadi uh, Dr. Adil menegaskan dia adalah seorang Buddha, tetapi Umar tidak pernah merendahkan ya, Umar tidak pernah merendahkan calon pengganti dari Nafik kenapa? Karena uh, Umar ya mengetahui bahwasannya derajat seseorang itu uh, bukan dilihat dari status sosial ya, bukan dari strata sosial, tetapi ada kalimat tadi disinggung oleh Dr. Adil kitab ya. Jadi Allah itu uh, ini kalimatnya Umar ya. Kalimatnya Umar mengatakan bahwasannya Allah itu akan mengangkat satu kaum ya ketika dia berpegang teguh kepada Al Qur'an ya. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi meskipun dia seorang budak tapi diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala derajatnya karena apa? Karena dia berpegang kepada Al Qur'an dan as sunnah. فالمسلم في طريقه وهو يسير يتعرض لكثير من الفتن في هذا الوقت الحاضر مثلا يمر بنا فتن كثيره منها ما ياتي في فتن الاعلام وفتن يعني الخطب والكلمات وفيها ما يكون من فتنه الشهوات بالاموال وفتنه بالنساء والفتن كثيره فالمنجاة من هذه الفتن تكون هي بالتمسك بالكتاب آه والسنه ونحن نعرف نريد اسالكم من اشراط الساعه نريد ان تذكروا بعض اشراط الساعه من يذكر لي ثلاثه من اشراط الساعه اسال السؤال اولا من يستطيع ان يذكر لنا بعض اشراط الساعه Baik, ada pertanyaan dari Dr. Adil. Sebelum lebih jauh membahas tentang fitnah-fitnah akhir zaman, karena beliau tadi menyinggung sedikit tentang kita ini di hari-hari uh, ini kan musim fitnah ya, media sosial, kemudian banyak fitnah. Sehingga uh, beliau uh, sebelum lebih jauh nanti sedikit menyinggung ini, beliau bertanya ciri-ciri uh, hari kiamat tadi udah ada yang angkat tangan. Tafadil Ustadz Ustadz uh, Yasin ya nih. Uh, Uh, kalau kata saya adil, uh, ustadz Yasin tidak boleh menjawab. Ya, lah, 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 bahas laki jawab dalam bahasa Arabi. Nah, belok ke Arabi, Arabi. Belok ke Arabi, Min ke sa'ah, الاخير ما هو؟ الزلزال الزلزال نعم وايضا ذكرت منها بارك الله فيك نعم نعطيه نعم. 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 نعم جزاك الله صحيح. خير صحيح. بارك الله فيك نفع الله بك وشيء نعم جزاك الله خير نعم طيب من الفتن التي ذكرها اخونا فتنه الدجال الدجال فتنه عظيمه ياتي الدجال يوم في اخر الزمان معه جنه ونار انت عندما يكون عندك والدك ميت او جدك تطلب منه اريد ان ارى هذا الجد وهذا الوالد ثم هو يحيي الميت يكون هناك مريض يشفي هذا المريض هذه الامور الخارقة للعادة يفعلها الدجال فتنة عظيمة كيف هذا؟ هل هذا هو الله؟ هل هذا آه هو الذي خلقنا؟ هو يحيي ويميت وعنده جنة ونار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جنته نار وناره جنة فالمسلم المتمسك بالكتاب والسنة يعرف أنه الدجال ويرى أنه مكتوب في جبهته أنه يكتب كافر أو كافراء فلا تكفر فيه هذا الثبات sunnah Baik, Bapak Ibu, tadi disinggung Dr. Adil menjelaskan kepada kita tentang ciri-ciri hari kiamat ya. Salah satunya adalah keluarnya dajjal. Nah, sebagaimana yang kita yakini, Bapak Ibu, bosnya dajjal ini termasuk fitnah yang luar biasa ya. Jarang sekali orang yang bisa lolos dari fitnahnya dajjal. Kenapa? yang belakang mohon dikondisikan. Ya, jadi fitnahnya Dajjal ini fitnah yang luar biasa ya, fitnah yang luar biasa. Jarang orang yang selamat darinya karena fitnahnya luar biasa. Dia itu seakan-akan seperti seperti Tuhan ya, dia bisa menghidupkan, bisa mematikan, kemudian dia punya surga, punya neraka. Namun di antara orang-orang Muslim itu ada yang nanti akan selamat ya dari dari fitnah dajjal dengan apa dengan masuk bil kita biwas sunnah orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan as-sunnah dapat jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya mereka tidak akan tergoda oleh fitnahnya dajjal ya nah, taib. Taib. Nah. ya jadi eh, jaminannya jika kita apa namanya beriman ya masuk kepada Al-Quran dan as-sunnah kita tidak akan terkecoh oleh fitnahnya Dajjal kita akan tahu, oh ini mesti Dajjal ya, kenapa? karena kita sudah berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bahkan uh, uh, ada hadis mengatakan ada kafaro ya jadi kita tahu ciri-cirinya oh ini Dajjal, kenapa dan ini tidak bisa kita dapatkan secara instan tapi kita dapatkan dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah baik, uh, kemudian uh, saya adil ingin bertanya di yang belakang ya yang belakang, apa boleh ada الاخوه الذين في الخلف الذين دخلوا اخيرا 6. من الشباب uh, كيف تعرف ان هذا هو uh, الدجال هذا اولا الشيء الثاني كيف تتقي هذه الفتنه كيف تكون تتقي ما هي الوسائل لتتقي فتنه الدجال اوكي okay. okay, baik ini yang belakang <applause> ya mas 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 yang belakang ini dapat hadiah dari Saidil si kalau bisa menjawab ya uh, bagaimana teman-teman yang belakang itu tahu kalau itu dajjal ya ciri-cirinya bagaimana? Dia ya bukan Tuhan. Silakan. Pertanyaan pertama. <tih> ya, kalau enggak hadiahnya saya pindah ke. Ya, silakan. Ya, bagaimana? Nah, uh, al, <tih> <saya> lihat, <tih> ya. yang belakang. Yang belakang. Ya, silakan. Ya, bagaimana cara mengetahui dajjal? Ciri-cirinya dia adalah dajjal. Ya, silakan. Jangan diskusi di belakang. Biar kita. Oke, kita pindah ke yang mbak-mbak. Juta, -mbak. dipindah ke yang mbak-mbak. Ya, silakan. Silakan. Kalau ada yang menjawab dapat hadiah. Al-Akhwat. Al-Akhwat. Satu aja sebutkan bagaimana kita bisa mengetahui dia adalah dajjal. Ya, silakan. Ada yang bisa? Mas soal بطريقه اخرى, ما هي alamat الدجال? كيف Ya, yang 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 sederhana lagi, bagaimana ciri-cirinya dajjal itu apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya apa? Baik fisik boleh, mau fisik boleh, mau fisik mau boleh, silakan. Ya, silakan. <tuk> Ya, ciri-cirinya apa? Mali. Ya, berdiri, berdiri. Ya, sebutkan nama dan berdiri, silakan. Tafadhol. Ya. Ya, Al Ain. Ya, so, nama Mas, nama sebutkan nama. Ngadep ke sini, ya, silakan. Ya, silakan. Lihat ke sini, lihat ke sini. Ya, perkenalkan nama saya Fauzan Adib. Ya, silakan. Ya, Mas Fauzan, silakan Mas Fauzan, ngadep ke sini. Ya satu saja di, sebutkan ciri-cirinya satu saja. Iya. Tidaknya ter, terdapat tulis kafaroh dan memiliki rambut keriting. Ya, matanya ya. satu. Nam huwa yadkur alamat min maktub uh, aywa. Tub kafaroh wa al ainuhu ini. Nam. Nam sahih. طيب بارك الله فيك تعال الى هنا تعال silakan mas ke depan ngambil hadiahnya silakan silakan mas Fauzan silakan ke depan ya silakan mas Fauzan طيب الاخوات سؤال للاخوات ya untuk yang putri silakan duduknya di depan situ di sampingnya bapaknya طيب الاخوات Hal, kaya, kullu ahad, man okay, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Apakah kalimat kafaro yang ter, tertulis di dahinya Dajjal itu akan dilihat oleh semua orang? Ya, yang akhwat. Boleh angkat tangan. Sebutkan nama. Ada yang bilang tidak tadi. Silakan. Ada. yang depan sini pak Jita, ini yang jilbab belakangnya jilbab merah, mbak yang bermasker hitam, Enggak apa-apa enggak apa-apa mbak, ya, yeah. ya, yeah, uh, apakah dahinya tadi dilihat oleh semua orang? tidak, tidak, karena okay. apa namanya hanya orang-orang terpilih saja, maksudnya yang beriman yang dapat melihat pak Faro, ya, yeah. nah. oke okay, hmm. baik ba bagus sekali, oke okay, ini hadiahnya, cemil إذا الذي يتمسك بالكتاب والسنه في وقت الرخاء يعينه الله في وقت الشده. الان لا يوجد دجال فقط في التلفاز او في الانترنت يوجد دجالون صغار هؤلاء لتدريبنا نحن المؤمنين كيف نستطيع ان نقاوم هذا الدجال العظيم والفتنه الكبيره الذي يخلق ويشفي ويحيي ويميت ومعه جنة ونار وهؤلاء لا ينسى معهم شيء فقط يتكلمون الكلام فبعض الناس يصدقهم لذلك الآن في الوقت الحاضر انتشر كثير من الإلحاد من الإنترنت آه وسماع الإعلام الفاسد فكيف نثبت إذا جاء الدجال الكبير الآن هذه مثل الإعانة من الله سبحانه وتعالى هذا شر ولكنه فيه خير لنا Misalnya apa? Sekarang ada COVID, misalnya. Kemudian uh, hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu Wa Taala, tentu sekarang dajjal belum ada ya. Tentu dajjal belum ada. Dajjal yang sesungguhnya tadi kita singgung, tetapi sekarang ini banyak dajjal-dajjal kecil ya. Nah, dajjal-dajjal kecil ya, tadi disinggung oleh Do Dr. Adil, bahwasanya dajjal-dajjal kecil itu berbentuk banyak ya, bentuknya ada televisi, media sosial itu uh, dan lain sebagainya yang bisa me merusak keimanan kita ya merusak keimanan kita sehingga uh, kalau kita sudah terbiasa saat ini karena dajjal itu tentu ada mukodimahnya tidak tidak ujuk-ujuk tidak tidak langsung datang dajjal tidak tetapi ada mukodimah ya jika kita sudah siap ya artinya uh, mukodimah mukodimah sebelum dajjal datang ini kita sudah terbiasa maksudnya terbiasa kita tahan maka Insya Allah ketika dajjal datang kita akan kuat menghadapinya dengan catatan memang selama kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah ya tadi disinggung oleh Dr. Adil barang siapa yang beriman di waktu lapang ya maka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sulit ya. Nah, di waktu bencana datang yaitu Dajjal sehingga kita sekarang ini kita harus terbiasa ya berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah meskipun banyak godaan dari mana-mana televisi, media sosial ya kemudian uh, termasuk media-media yang lain yang yang bisa nanti membuat akidah, membuat ibadah kita rusak sehingga ini bagian dari uh, sebelum dajjal uh, الان عندما ياتي المرض الكبير بعد ان جاء كوفيد مثلا او عندما ياتي مرض الانفلونزا كيف الاطباء يكافحون هذا المرض قبل ان ياتي؟ هم يطلبون من الناس ان ياتوا ياخذوا جرعه من هذا المرض صغيره حتى هو يكون قوي جسمه ثم يقاوم صح؟ لذلك هذا من الله سبحانه وتعالى رحمه لنا تاتي فتن صغيره في الاعلام في الانترنت نسمع كلام من هنا وهنا اذا انت ضعيف هذا فرصه انك تتقوى وترجع دائما وتسال اين هذا في الكتاب والسنه؟ اذا لم يوجد في الكتاب والسنه انا لا اتمسك فيه اذا جاء الدجال هذا الامر الاول ان يكون عندك مقويات اذا انت تثبت في الرخاء يثبتك الله Beberapa waktu yang lalu, ini contoh ya. Beberapa waktu yang lalu, kita sempat uh, dikejutkan dengan wabah ya, COVID-19 ya, sehingga kita ini bingung ya, obatnya bagaimana dan lain sebagainya. Sehingga, uh, maka yang, yang dilakukan oleh para dokter adalah yang awal dulu mengambil darah, ya, uh, mengambil darah sampel dan lain sebagainya, sehingga ditemukanlah obatnya. Nah, ini bagian dari itu ya. Artinya ee, seperti itulah kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah supaya ada obatnya ya, ada obatnya. Nah. nah, belakangan ya, belakangan kita juga sama ya Bapak Ibu. Ada fitnah-fitnah ya, ada ujian-ujian dari televisi, internet ya kemudian hal-hal yang lain ya maka caranya kita supaya tahan supaya kita tetap e, bertahan ya tidak bingung ke sana sini ya sebagaimana beberapa waktu yang lalu caranya Pak kita berpegang teguh ya berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah supaya kita selamat ya ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang dia bertakwa di waktu-waktu luang di waktu-waktu lapang maka ketika datang waktu-waktu sulit seperti dia ini kan waktu sulit ya waktunya sulit sekali ya sehingga oleh Allah akan ditolong dengan banyak pertolongan الامر الثاني للنجاه في الفتن هو الاستعانه بالله سبحانه وتعالى. نحن نعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يدعو في سجوده اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فيكثر من الدعاء وهو النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك نحن نكثر من الدعاء في سجودنا ونتوسل ونتقوى بالله سبحانه وتعالى ولا نكل إلى أنفسنا ولذلك دائما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله الإنسان ضعيف لكن بربه يكون قوي فيدعو الله سبحانه وتعالى ويتوسل بالله سبحانه وتعالى هذا الأمر الثاني المهم أيضا للنجاة من هذه الفتن Kemudian untuk kita supaya... terbebas ya dari fitnah tadi yang pertama kita singgung kita tetap berpegang teguh kepada al-qur'an dan as-sunnah kemudian yang kedua kita harus selalu meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala nabi saja ya nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada doa yang selalu diulang-ulang oleh beliau ya dia seorang nabi tapi ada doa yang selalu diulang-ulang yaitu Allahumma sabbit qalbi ala dinika itu doa yang sering diulang-ulang kenapa karena memang kita ini sebagai manusia tidak ada kuasa kecuali kuasa Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita juga harus bertawassul ya ber, ber bertolongan meminta pertolongan kepada Allah dengan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat misalnya la, hawla wa la quwata illa memang itu bagian dari meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa supaya kita ditolong ya karena memang kita ini sebagai seorang manusia ya tidak punya kuasa kecuali uh, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua ya. Supaya nanti kita selamat ya di fitnah yang banyak ini di uh, beberapa tahun terakhir kita harus selalu meminta pertolongan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Uh, uh, Allah kama jaa fi al qudsi anna min inna Allah yuhibbu an shay. تا الملح في الطعام حتى الملح في الطعام شيء بسيط وحتى اذا انقطع نعله انه يسال الله سبحانه وتعالى الاعانه والتوفيق فنسال الله الاعانه ونتعلق بالله في كل شيء Kemudian untuk menyempurnakan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala Dr. Adil menyinggung salah satu hadis qudsi beliau mengatakan kata Allah subhanahu wa taala memintalah pertolongan kepada Allah dalam dalam apa saja ya apa saja kita meminta pertolongan termasuk meminta garam ya di dalam makanan boleh ya artinya meminta apa saja termasuk kalau kita misalnya sandal kita putus meminta kepada Allah subhanahu wa taala ya Artinya apa? Kalau sandal itu kan remeh-temeh ya Bapak Ibu ya tetapi itu minta pertolongan kepada Allah Ya Allah gantilah sandal saya misalnya sepatu dan lain sebagainya boleh Ya ini bagian dari uh, keterikatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Artinya setiap segala sesuatu ya karena kita ini Bapak Ibu tadi kita singgung banyak fitnah-fitnah yang akan uh, mengganggu kita Sehingga yang paling uh, kuat ya nomor dua tadi disinggung oleh Dokter Adil adalah kita selalu minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala إذن عندنا شيء قبل أن تأتي الفتنة الكبيرة وهي أن نتمسك بالكتاب والسنة في الفتن الصغيرة هذه مثل التدريب كما قلنا في اللقاح الذي يأخذه الناس. الثاني ذكرنا هو أن الإنسان يدعو ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. الثالث في أثناء الفتنة إذا جاءت الفتنة هو الرجوع إلى العبادة. يزيد في العبادة إذا كان هو صاحب عبادة يزيد في الطاعة. لأن زيادة الطاعة وزيادة العبادة يكون فيه إعانة للإنسان المسلم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة إذا جاءت مهمة عظيمة وشيء عظيم ألم به يقول أرحنا بها يا بلال يقصد الصلاة فالصلاة تكون إعانة للمسلم ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان وكذلك يرشد العلماء الأئمة في كل وقت إذا جاءت الفتن إلزموا المساجد والطاعات والعبادات لزوم هذه الطاعات ينجي من هذا الفتن في عند وقوعها فإذا وجدت فتنة في قلبك أو في نفسك فرجع إلى زيادة الطاعة لأن هذا مثل الكأس إما أن يدخل فيه شيء خير أو يدخل فيه شر. بايت. kemudian yang selanjutnya yang ketiga supaya kita selamat dari fitnah yang ketiga adalah kita selalu istiqomah dalam beribadah ya sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ketika dia terjadi musibah atau sesuatu yang berat ya maka Rasulullah menyuruh kita untuk beribadah ya sebagaimana pada suatu ketika Rasulullah ini sibuk dengan berbagai macam uh, aktivitas ya kemudian dia memanggil Bilal dengan hadis yang terkenal Uh, Rasulullah mengatakan kepada Bilal ya Bilal wahai Bilal Ayo kita rileks dengan sholat ya jadi sholat itu membuat kita rileks ya Bapak Ibu ya Nah sehingga di akhir zaman ini kita atau di musim fitnah ini di zaman fitnah ini kita harus memperbanyak ibadah ya Istiqomah ya Istiqomah dalam beribadah ya dalam banyak aspek ya kita ketika misalnya kita terjadi fitnah dalam diri kita ya termasuk ada satu uh, ungkapan ya jika terjadi fitnah ya para ulama itu jika jika terjadi fitnah maka larilah ke masjid maksudnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya bukan ke masjid kemudian berlindung tidak tapi yang dimaksud lari ke masjid itu adalah beribadah memperbanyak memperbanyak ibadah memperbanyak meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berarti ketika kemarin wabah datang kita ke masjid diam saja enggak ya tetapi kita beribadah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala wa huna ila nuqta muhimmah annaka la تتهم الكتاب والسنه انما تتهم النيه عندك فالله سبحانه وتعالى قد يختبر الانسان قبل ان يعطيه الخير يختبره بامور اعطي مثال بسيط أه لما أه نبي الله أه سليمان فاتته صلاه العصر بسبب الخيل امر بالخيل كما في سوره أه صاد أمر في بالخيل فرجعت فقتل أو ذبح الخيل كلها وفي البداية فاتته الصلاة ثم يفرق لماذا هذه الصلاة ذهبت هي بسبب هذا الخيل إذن أنا أتقرب بهذا الخيل إلى الله سبحانه وتعالى فبعد أن صدق مع الله سبحانه وتعالى في هذه الخيل الجميلة والسريعة عوضه الله بماذا؟ بالريح يركب هذه الريح أسرع من هذا الخيل Hadee fadl minallah uh, subhanahu wa ta'ala la ya'ti illa lamma ya'lamas sidq minal insan Baik, uh, dalam beribadah butuh kebenaran hati ya, Bapak Ibu butuh kebenaran hati ya, ibadah itu uh, Sehingga kita juga harus uh, menghilangkan ujian-ujian dalam diri kita, dalam hati terutama uh, Sebagaimana yang dicontohkan, uh, ada sebuah riwayat bahwasanya Nabi Sulaiman Itu pernah terganggu ya, pernah terganggu sholatnya Pernah terganggu uh, sholatnya sehingga gara-gara, gara-gara dia fokus kepada kuda ya. Dia punya kuda tunggangan yang bagus ya Sulaiman itu. Dalam sebuah riwayat punya kuda tunggangan, punya kuda yang bagus kemudian dia terlambat sholat ya. Sehingga akhirnya uh, Nabi Sulaiman mengatakan uh, ini gara-gara kuda, ini saya bisa melalaikan saya. Kemudian uh, kudanya disembelih uh, karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dipersembahkan maksudnya, disembelih karena Allah Subhanahu wa taala karena melalaikan dia. Nah, namun apa yang terjadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata dengan ketulusan atau kebenaran niat Sulaiman ya. Kebenaran niat ibadah Sulaiman itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik daripada kuda. Apa itu? Ya, yang lebih baik daripada kuda yaitu angin ya. Jadi Sulaiman, Nabi Sulaiman itu mendapatkan kendaraan angin itu ada sebabnya, ada musababnya. Kenapa? Karena dia Merasa lalai ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kudanya, kemudian kudanya disembelih dengan harapan supaya tidak melalaikan dia. Tetapi Allah ganti dengan yang lebih baik ya. Nah, itu bisa kita contoh ya. Kalau kita punya sesuatu ya, supaya diganti yang lebih baik ya. Insya Allah nanti akan uh, diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita korbankan ya, artinya dalam beribadah itu juga butuh berkorban ya, supaya apa? Supaya tahu kebenaran hati kita. Ah, uh, Ivan Misal Akhar melampaui Ibrahim Alaihissalam. لما دعا قومه الى التوحيد وهذا اهم شيء تركز عليه ان يكون في قلبك التوحيد الا تشرك بالله احدا والا تعبد مع الله احدا وان يتعلق قلبك بالله ابراهيم لما دعا الى التوحيد ثم غضب منه قومه ماذا فعلوا؟ امروا به ان يلقى في النار فصنعوا المنجنيق الذي يرمي به ليسقط في نار عظيمه اوقدوها عندما ربط في هذا المنجنيق ليلقى في النار جاءه الملك فساله قال هل لك ملك عظيم هل لك من حاجة أن أضرب لو ضربهم بطرف جناحه لماتوا جبريل عليه السلام سبعمائة جناح بطرف جناح واحد حمل قوم لوط إلى الأعلى وخسف بهم إلى الأرض فسأل إبراهيم هل لك من حاجة لو أنا أو أنت مكان إبراهيم ماذا نقول نعم لي حاجة أطفئ هذه النار أقتل هؤلاء لكن إبراهيم ماذا قال أما منك فلا أما من الله فنعم هذا, هذا الإيمان الذي في القلب ماذا حصل ألقوه في النار لما دخل إلى النار الله سبحانه وتعالى يأمر النار يا نار كوني بردا باردة بعد أن تكون حارة هذا معجزة وليس برودة مضرة أيضا وسلام ما يضر ما بسبب البرد إنما هو سلام عليه لذلك إذا علم الله سبحانه وتعالى الصدق من الداخل والتعلق به وحده يكون إن شاء الله النجاة في هذه الفتن ألوان. Baik, baik. baik, tadi uh, Dr. Adil juga memberikan contoh ya kebenaran iman dari seorang nabi kita Ibrahim ya. Ibrahim ini luar biasa. Ya di dalam uh, kisahnya beliau tadi menyinggung bahwasanya kebenaran iman Ibrahim itu ketika beliau berdakwah, kemudian datang fitnah ya ujian kepada beliau bahwasanya Ibrahim Dilempar ya, ada api di, dihidupkan ya. Insya Allah, ini kita sudah tahu ceritanya. Tapi di sini ada satu titik penting yang ingin kita ambil, yaitu tentang kebenaran imannya Ibrahim. Ya, kebenaran iman Ibrahim. Ketika malaikat datang, ketika Nabi Ibrahim ingin dilempar ke api, malaikat datang, malaikat datang kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, apa yang kamu minta akan saya?" Karena malaikat juga dapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malaikat mengatakan. Uh, maukah kamu orang-orang yang mengganggumu ini yang mengganggu dakwah ini uh, saya saya matikan semua ya ya maka kata Ibrahim dengan uh, dengan kalimat yang luar biasa kata Ibrahim saya tidak akan meminta bantuanmu ya artinya tidak ya tapi kalau dari Allah subhanahu wa ta'ala saya akan mau ya jadi Nabi Ibrahim itu melihat ada itu bukan pada membunuh ya bukan pada mematikan orang tetapi berbicara keimanan ya sehingga ketika dia dilemparkan ke api maka apa yang terjadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala api itu menjadi dingin ya tidak dingin yang me, apa namanya mencelakakan tapi bar dan wasalaman ya karena dingin itu ada juga yang mencelakakan membuat orang dingin ya. Tetapi karena api itu diperintah oleh Allah ini mukjizat Ya api itu jadinya dingin dan selamat bagi Ibrahim. Dengan ayatnya Allah mengatakan kunibar dan wasalamannya. Jadi tidak hanya dingin tapi juga selamat terhadap Ibrahim. Ini menandakan bahwasannya hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT ini kebenaran iman ya dari Ibrahim ya. Dia berdakwah itu bukan pada hawa nafsu mungkin tadi sahil mengatakan kepada kita kalau kita misalnya duduk ya atau pada posisi nabi ibrahim mungkin kita iya silakan hancurkan kaum tersebut ya ya silakan hancurkan kaum tersebut tapi ibrahim tidak ya tapi Ibrahim tidak. Beliau tadi mengatakan kalau kita ada pada posisi Ibrahim, ya, mungkin kita akan mengatakan ia malaikat hancurkan semua orang yang ada di sini. Tetapi Ibrahim tidak, ya, sebagaimana kan juga ada kaum-kaum sebelumnya, Nabi Lut diangkat kemudian dihancurkan. Tetapi Ibrahim tidak, ya, Ibrahim lebih uh, melihat dakwah itu bukan pada menghancurkan, tetapi memang uh, memberikan sentuhan-sentuhan ya, yang lebih, lebih, uh, lebih ada titik poinnya, yaitu berbicara tentang memberi kabar gembira dan lain sebagainya, bukan uh, pada hanya menghancurkan. طيب لكن قبل ان ننتهي ونسمع منكم اسئله ننبه على قصه ابراهيم ليس معنى ذلك انني لا افعل السبب او لا اطلب المعاونه من الناس ولكن المعنى داخل القلب لا يتعلق بالناس انما يتعلق بالله فالناس هم سبب فقط الى هنا ننتهي الى هذا الحديث الذي تكلمنا حول الفتن نسال الله سبحانه وتعالى ان يعصمنا واياكم منها ونستغفر الله سبحانه وتعالى عن الخطا والنسيان dan هذه الثلاث دقائق القادمة. Uh, baik uh, karena waktu sudah uh, cukup ini ada pertanyaan ya bapak ibu ini sudah ada yang masuk ke ke kita uh, sebentar ini karena tadi saya lupa menyapa teman-teman uh, yang mungkin yang hadir di zoom dan youtube ini tadi ada teman uh, bertanya ya uh, hadirin bertanya soal ini uh, di awal kajian beliau mengutip ayat waqasimu hijami jami'a dan hanya berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Pertanyaannya, yang pertama mohon penjelasan maksud berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa banyak muncul aliran Sunni dan Syiah dan lain-lain? Apakah mereka tidak puas dengan Quran dan Sunnah? Ya ini yang pertanyaan pertama. Uh, uh, fil awal uh, nadzkur anna hunak yani fi tasimu, eh, wa, tasimu ma makna uh, lima al an yani uh, tawajjuh ma masal Syiah wa Sunni hal ما 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 سبب يعني هذا الاول كان سؤال جميل نعم النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس شيء غريب، هذا اخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقه افترقت النصارى على 72 فرقه وسوف تفترق هذه الامه على 73 فرقه، اذا يوجد طوائف وفرق واختلافات كلهم في النار الا من اعتصم بكتاب الله وسنه رسوله هذا الذي ذكرناه في البدايه. الاختلاف الذي حصل لان كل منهم يحت... يعمل بعقله او يعمل بهواه. لكن نحن نعمل بقال الله قال رسول، حتى لو جاءني امام او استاذ او جاء عادل التركي كلمك او اي احد يكلمك تقول له من اين من الكتاب والسنه كما قال الامام احمد وكما قال الامام الشافعي وغيرهم الائمه اذا اتاكم إذا كان قولي خلاف الحديث فاضربوا به عرض الحائط هذا هو السبب الأساسي عدم الاعتصام بكتاب الله وسنة النبي Uh, baik, uh, bagus sekali pertanyaannya tadi uh, terkait dengan waktu simu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa terjadi banyak perbedaan? Yang pertama karena memang sudah ada uh, apa ya, sudah ada wanti-wanti dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya umat ini nanti akan terpecah menjadi 70, kalau Yahudi 71, Nasara 70 72 dan umat Islam 73 ya. Karena apa memang sebetulnya pada dasarnya adalah tidak berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Ya. Perbedaan itu tidak berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Karena kita biasanya ya perpecahan tadi disinggung oleh uh, Dr. Adil karena mendahulukan akal ya, mendahulukan hawa nafsu daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga uh, banyak terjadi perpecahan. Uh, marilah kita ikuti ya, kita kutip ya beberapa uh, pendapat para ulama. Ulama fikih juga mengatakan uh, jika pendapatku ya beliau mengatakan Pak uh, kalau nggak salah Imam Ahmad atau Imam Syafi'i mengatakan jika pendapatku ini bertentangan dengan Al-Qur'an al, -Quran, al -Quran dan As-Sunnah maka buanglah, jangan dipakai ya. Ini kehati-hatian mereka. Nah, ini bisa kita bisa kita lihat ya. Kita harus hati-hati ya termasuk uh, tadi pertanyaannya bagus sekali memang. Banyak perbedaan nah. Caranya apa? Kalau kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, Al kita tahu perbedaan tersebut ya. Kita akan tahu ya bahwasanya yang selamat adalah berpegang kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al Kemudian yang kedua, نكمل بصغه شيء بسيط. فالاختلاف fil الفروع هذا رحمه من الله Subhanahu wa taala. Hadha furu' fi ad-din. Fi tafasil umuruddin. Amma al-ikhtilaf fil usul فلا نتبع الا منهج الكتاب والسنه. اما نذكر عندما حصل في الصحابه عندما قال لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه. صلى بعضهم في الطريق وبعضهم تاخر حتى فات وقت الصلاه، فاقر النبي صلى, صلى الله عليه وسلم الجميع، لان هذا في الفروع، في الصلاه، في العبادات، في الطاعات. اما في العقيده وفي الايمان، وفي التوحيد، فلا تتبع احدا غير هذا المنهج الصحيح الذي عليه اهل السنه والجماعه. selanjutnya uh, menyambung pertanyaan tadi tentang perbedaan uh, perbedaan ini memang sesuatu yang uh, tentu terjadi ya kalau dalam ajaran Islam kita boleh berbeda tapi dalam yang furuk, ya yang cabang boleh ya boleh tetapi kalau usul usul itu artinya yang sifatnya dasar maka kita tidak boleh berbeda ya imam madhab ya uh, organisasi apapun ya silakan berbeda pada furu itu tidak masalah ya tidak masalah furu itu cabang-cabang agama yang tidak boleh itu adalah usul ya usul dasar seperti keimanan uh, kemudian hal-hal yang sifatnya memang itu terkait dengan uh, ideologi maka tidak bisa kita berbeda yang boleh berbeda pada furu ini sebagaimana ada contoh uh, ada insya Allah bapak ibu pernah uh, mendengar kisah ini ketika nabi mengatakan kepada para sahabat uh, nanti kalian sholat di bani Quraidoh ya uh, nanti kalian sholat sholat asar di bani Quraidoh. para sahabat itu terpecah terbelah menjadi dua pendapat ya. Yang pertama, uh, uh, apa namanya, ketika masuk waktu sholat asar, mereka langsung uh, sholat ya. Belum nyampe baru sampai uh, di per perbatasan bani kuroidoh ya. Kemudian yang berikutnya sholat asar ketika memang sudah benar-benar nyampe di uh, bani kuroidoh. Ini kedua pendapat dan ini oleh rasulullah dibenarkan keduanya karena ini cabang, cabang agama ya artinya fikih ya yang biasa kita sebut itu itu cabang tidak masalah ya kita berbeda dalam hal itu menurut dokter Adil itu rahmat ya tetapi kita tidak boleh berbeda dalam hal yang sifatnya dasar-dasar agama ya misalnya yang satu beriman kepada Quran yang satu tidak nah itu tidak benar yang satu beriman kepada Nabi Muhammad yang satu tidak nah itu bisa kita lihat ya nah itu organisasi apapun madhab apapun jika berbeda dalam dasar maka itu tidak benar dalam syariat Islam Uh, kemudian persoalan yang soal yang kedua, uh, soal yang kedua, kenapa di Timur Tengah sebagai asal Islam justru terjadi perpecahan seperti Yaman, Suriah dan lain-lain. Apakah negara salah menafsirkan Al-Quran dan Sunnah Oke, okay, ini, ini pertanyaannya berat ya ini uh, soal ya ini uh, toba toba anal Islam Dohar uh, ya al Arab. Wa lima dalan hunak ikhtilafat wal wa harab fi di Jaziratil Arab. Yani hal هل هم لا يتمسك بالقران او كيف يعني مثل مثل في اليمن في سوريا وغيرها من هذا ايضا سؤال جيد جزاك الله خير بارك الله فيك، هذا ليس من الان هذا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاربه فكان ابو جهل في النار وكان بلال الحبشي والرومي صهيب الغير العرب والبعيد من النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أص... قال... قال منا اهل البيت فليس الاسلام بالقرب بالقرابه في النسب انما هو بالعقيده والتمسك بالكتاب والسنه فمن تمسك بهذا فهو اخي ونحن على المنهج الصحيح نختلف في الفروع لكن لا نختلف في الاصول لا يجب ان نجتمع على حبل الله الذي لن نضل اذا تمسكنا به لو راينا الى الانبياء ابراهيم ابوه كافر والنبي صلى الله عليه وسلم عمه كافر ونوح ابنه كافر ويحصل بينهم قتال وجدال فلا تهتم من هو الذي هلك ان تتبع من هو الذي نجا واتبع من يقول كتاب الله وسنه رسوله واذا صار اختلاف في اي منطقه ومنطقه اخرى اسال ماذا يوجد في الكتاب والسنه يا baik pertanyaannya Tapi menurut uh, Dr. Adil tadi perpecahan di bangsa Arab itu sudah semenjak dah, dari dahulu ya Bapak Ibu ya kita nggak usah heran menurut beliau perpecahan itu ketika kita mendakwahkan tauhid itu sudah dari dulu dari zaman Nabi ya uh, Nabi itu uh, ketika berdakwah yang yang memusuhi pamannya sendiri ya kemudian Nabi Ibrahim yang memusuhi ayahnya ya kemudian Nuh ya dan lain sebagainya itu artinya perpecahan sudah uh, dari dulu ya artinya menurut menurut Dokter Adil perpecahan itu sudah biasa terjadi ya karena memang itu bagian dari uh, dakwah ya dakwah itu tentu akan ada halangan dan lain sebagainya ya sehingga menurut saya adil kedekatan kita ya menurut saya adil itu bukan karena uh, apa ya bukan karena Arab dan yang lainnya tidak tetapi uh, berbicara tentang ukhuwah Islamiyah ya Menurut beliau bukan berarti nanti kita seakan-akan loh di Arab saja misalnya Islam muncul di sana kemudian kok perpecahan Bukan gitu maksudnya tetapi menurut beliau ya perpecahan itu biasa terjadi ya Dan itu dari zaman, dari zaman dahulu ya Dan memang menurut Ustadz Adil sunnah sunnatullah ya yang yang berlaku sunnatullah artinya ketentuan Allah yang berlaku bagi dakwah ini Tentu banyak yang menghalangi ya

يا امير المؤمنين الفتنه الاهل وفتنه المال وفتنه تكفرها الصلاه قال ليس عن ذلك اسالك انما اسالك عن الفتن العظيمه فقال ان ما ما شانك واياها يا امير المؤمنين دونك ودونها يعني بينك وبينها باب قال هل يفتح هذا الباب او يكسر قال بل يكسر فعمر بن الخطاب بدا يحوقل بعد ذلك قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاءت فتنه الفتن التي بدات في الصحابه وفي من حولهم بقتل عثمان ثم الاختلاف فبدا الخلاف من ذلك الوقت فهذا اخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم انه يحصل هذا الفتن حتى عمر بن الخطاب قال اذا لا يغلق هذا الباب لما قال يكسر الباب قال اذا لا يغلق كيف تغلق باب كسر لا يغلق الى يوم القيامه سوف يحصل اختلاف ويحصل حرب ويحصل نزاع Tapi, أنت تكون على منهج السنة وتكون تتعلق بالعبادة والطاعة. Uh, ada kisah menarik ini sebagai penutup ya karena waktunya sudah uh, ada uh, poin menarik di sini kisah menarik antara Umar bin Khattab dengan Hudayfa bin Yaman ya uh, kita tahu Umar bin Khattab itu ketika menjadi khalifah bertanya kepada Hudayfa ya Hudayfa ini bapak ibu kalau tahu profilnya beliau ini termasuk sohibusir ya jadi rahasia-rahasia Eh, uh, banyak rahasia itu ada di tangannya Hudaifah. Ya, makanya dikatakan sohibu, sohibusir Nabi. Ya, dia termasuk orang-orang yang memiliki rahasia-rahasia yang informasinya langsung dari Nabi. Suatu ketika Umar ini bertanya, "Penasaran kepada Hudaifah, wahai Hudaifah." Uh, ceritakan kepadaku tentang fitnah, ya, kata dia. Nah, kemudian, uh, Hudeva menjawab, "Ya, kalau fitnahnya itu anak, istri, suami itu akan uh, terhapus dengan uh, sholat dan banyak beribadah, ya. Tetapi Umar bukan itu yang dimaksud, kata Umar. Uh, fit, bukan fitnah itu yang aku maksud, ya. Kalau fitnah itu, uh, insya Allah kita semua tahu, ya, kekurangan harta, kekurangan anak itu kan biasa, itu bisa uh, menghapus dosa-dosa kita, ya. Tetapi yang dimaksud oleh Umar adalah fitnah yang lebih besar, ya." Kemudian kata kata Hudayfa, wahai Umar, antara kamu dengan fitnah itu ada pintu ya, ada pintu ya. kata kata Hudaifah. kata kata Umar, apakah pintu itu terbuka atau tertutup? Kemudian apa namanya? Umar itu tetap mendesak ya. Bagaimana pintu tersebut? Kata Hudayfa, pintu tersebut hancur ya, pecah ya, ya pecah, artinya hancur ya. Pintu tersebut, kalau pintu kaca maka dia hancur berantakan. Nah, sehingga ini dapat diambil kesimpulan ya dan ini kita 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 bisa lihat semua Bapak Ibu, Siapa meninggal Umar, Umar kan juga dibunuh karena fitnah ya. Jadi artinya bagaimana kita mau, mau menutup pintu sementara pintu itu rusak. Bisa dipahami tidak maksudnya? Ya artinya tadi ketika Umar ber bertanya kepada Hudaifah, pintunya itu nggak bisa ditutup, sudah nggak bisa dibuka. Kalau pintu itu bisa ditutup, bisa dibuka kan enak ya. Ketika terbuka bisa ditutup. Tetapi kata Hudaifah, pintunya itu hancur. Bagaimana kita mau menutup pintu yang hancur? Artinya fitnah ini akan terus sepanjang zaman. Ketika Umar jadi khalifah dia dibunuh ya. Kemudian banyak perpecahan di kalangan para sahabat. Ini akan menghiasi kita hingga akhir zaman ya. Tadi menjawab pertanyaan uh, tentang uh, apa namanya? kenapa di negara-negara Arab ya sebenarnya tidak di negara Arab di negara kita juga banyak. Uh, perpecahan dan lain sebagainya Tapi uh, intinya di pertemuan ini Kalau kita masuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah Maka insya Allah kita akan uh, termasuk orang-orang yang selamat dari uh, fitnah Demikian yang dapat kami sampaikan Mungkin ada closing na fil akhir uh, Allah subhanahu wa ta'ala Bi ismihil a'zam atau anzaluhu في أخر إن شاء نسأل الله سبحانه وتعالى بكل اسم هو له، سمى به نفسه، أو أنزله في كتابه، أو استأثر به في علم الغيب عنده، أو علمه أحد من خلقه أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، وجلاء همومنا، وذهاب أحزاننا. وهادينا ودليلنا نسال الله سبحانه وتعالى ان يعصمنا من الفتن وان يعيننا على التمسك بالكتاب والسنه وان يرشدنا عند الافتراق والاختلاف نساله سبحانه وتعالى ان كما جمعنا في هذه الجمعيه المباركه جمعيه المحمديه ان يبارك فيها ويجمعنا في جنات النعيم اخوه متحابين وان يرفع من شان القائمين على هذه الجمعيه ويعينهم ويثبتهم ويفق المنتسبين له إلى التمسك بالكتاب والسنة هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amin. Uh, baik Bapak Ibu, tadi sudah diakhiri dengan doa oleh Dr. Adil. Uh, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Uh, terima kasih kami ucapkan uh, kepada para hadirin dan mohon maaf jika ada salah kata, salah sikap uh, dari kami kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamdika. bihamdika asyhadu an la ilaha illa wa atuubu ilaik Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.